إلهي سعينا مع الموكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pemirsa Niaga TV, apa kabar Anda? Bertemu kembali dalam acara Muslim Kulineri Niaga TV. Di sini kita akan jalan-jalan sambil icip-icip kuliner halal dan toyiban yang pastinya mantap. Dan gak cuma itu, kita juga akan ngobrol-ngobrol bersama dengan yang punya terkait dengan konsep bisnisnya. Nah, pemirsa, resto dan kafe merupakan salah satu pilihan tepat untuk mencoba berbagai sajian dan hidangan kuliner. Di kawasan Jakarta Selatan, ada sebuah kafe dan resto yang nuansanya cozy banget nih. Namanya Sabah Cafe Restoran. Diambil dari salah satu kisah yang ada di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Sabah Cafe menawarkan konsep yang unik dan lengkap untuk kebutuhan pengunjung kafe dan resto. Konon katanya nih pemirsa, berlokasi di gedung AD Premier TB Simatupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian. Saya di sini berprofesi sebagai chef di Sabah Cafe Resto ini. Awal mula daripada berdirinya Cafe Sabah ini, nama Sabah itu kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman, di mana negeri tersebut dilimpahi keberkahan dan kemakmuran atas rakyatnya. Nah, nama tersebut kita adopsi sebagai nama Sabah. Kalau nama kalau Sabah sendiri sudah berdiri sekitar 3 tahun yang lalu, waktunya bersamaan dengan berdirinya gedung ini. Sabah ini dulunya dirancang sebagai kantin untuk mendukung fasilitas utama gedung. Namun seiring dengan perkembangannya, gedung membutuhkan venue untuk sarana tenan seperti menikmati kopi atau bersantai. Sehingga dirancanglah Sabah Cafe menjadi tempat ngopi sekaligus makan. Pada konsep awalnya, Sabah ini berdiri sebagai kantin, kafetaria, seperti kafetaria buat karyawan. Nah, seiring dengan bertumbuhnya waktu dan bertambahnya tenan yang ada di gedung ini, maka pihak manajemen memutuskan untuk merubah konsep Sabah itu sendiri yang tadinya kafetaria menjadi sebuah resto dan cafe shop. ولبيك لبيك رب السماء فقرب خطانا لأرض النبي سعينا مع الموكب. Ingin profit naik? Atau ingin dikenal? Iklankan produk dan bisnis usaha serta lembaga Anda sekarang juga. Hanya di Niaga TV. Jaringan TV satelit, YouTube, website, dan jaringan sosial media. Dan Niaga TV Group. Laku, sukses, berkah. Negeri yang bertauhid, yaitu negeri yang masyarakatnya tunduk kepada semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa. Jangan lewatkan berita terhangat Niaga TV. Saksikan selalu Niaga Top News setiap Selasa dan Kamis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Niaga TV. Mimpinya pengen punya restoran gitu kan, kafe gitu. Di sate kita itu udah kita bumbuin dengan dari bumbu-bumbu yang di luar. Allah cinta seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. Sebagai tempat makan, konsep menu yang ditawarkan oleh Sabah lengkap banget nih pemirsa. Menu makanannya perpaduan antara Western style dan Eastern style untuk mengakomodir selera lidah dari tenan gedung AD Premier yang merupakan campuran dari lokal dan ekspatriat. Tentang makanan yang kita sajikan di sini adalah perpaduan antara Western food dan Eastern food. Jadi makanan Eropa dan Asia.
Kenapa kita menyajikan dua jenis makanan tersebut? Karena macam daripada tenan di sini ada beberapa golongan. Dari ada beberapa ekspat yang mereka bekerja di oil company dan local people yang notabene-nya lebih menyukai Eastern food. Untuk harga makanan di sini kisaran antara 25.000 sampai 125.000. Kita menyediakan menu dari all day breakfast, dari appetizer, main course sampai dessert. Dan kita juga menjual beberapa jenis minuman seperti kopi, frappe, milkshake, lemonade, dan lain-lain. Selain makanan, menu minumannya juga gak kalah. Di samping aneka kopi yang ditawarkan, terdapat juga minuman lain yang kekinian seperti milkshake, frappe lemonade, dan aneka varian jus yang menyehatkan. Pokoknya cocok banget deh buat kumpul-kumpul, pas lagi santai maupun buat nemenin tugas. Untuk jumlah karyawan yang bekerja di sini ada 12 orang. Jam operasionalnya antara jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Untuk menu andalan kami saat ini adalah nasi goreng Sabah, di mana nasi goreng tersebut beda daripada tempat di tempat yang berbeda dengan tempat yang lain. Keistimewaan dari nasi goreng ini adalah diolah dengan rempah yang khusus kita racik sendiri. نفس عن عبيدك كرمة وارح مما قد عنا ودهى Bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia. Dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Negeri yang bertauhid yaitu negeri yang masyarakatnya tunduk kepada semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samaa. Galau usaha minuman, inti prospek cerah dari bisnis minuman yang kekinian. Bisnis milkshake yang populer dengan pangsa pasar yang luas. Milkshake Shaker Double MKS YX02 jawabannya. Fitur all-in-one, Anda dapat membuat aneka macam minuman milkshake, malted milks, fruit smoothies, hot drink, dan aneka campuran minuman lainnya. Hanya dengan satu langkah praktis, Anda bisa membuat variasi resep minuman sesuai dengan selera. Bahan mesin full stainless steel, higienis dan menghasilkan cita rasa produk 100%. Desain elegan, cocok untuk konsep kafe maupun booth. Pengoperasian hemat listrik, lebih ramah biaya operasional dan menguntungkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda.
Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mimpinya pengen punya restoran gitu kan, kafe gitu. Di sate kita itu udah kita bumbuin dengan dari bumbu-bumbu yang di luar. Allah cinta seorang hamba kalau dia mengerjakan satu perbuatan, dia menguasainya. اتصل في يعني حزين وصار حزني عليك انت يزيد قولي لي وين ذنبك بتوصل فيه يعني حزين وصار حزني عليك. Di pagi hari kita menyediakan all day breakfast. Di antaranya kita menyediakan big breakfast yang ada omelet, ada sosis, ada granola, ada yogurt. Di mana waktu daripada breakfast dari pagi sampai jam 11 siang. Untuk selanjutnya di siang hari kita menyajikan menu perpaduan antara Western menu dan Asia. Di antaranya kita ada appetizernya, kita ada sup, ada salad, ada snack. Untuk appetizer sendiri kita ada Caesar salad, Thai beef salad, mushroom soup. Untuk main course kita ada steak juga, jadi sear tenderloin steak. Terus kita ada Norwegian salmon juga. Kita ada nasi goreng, kita ada tom yum, kita ada asam manis dori. Untuk snacknya kita ada club sandwich, kita ada french fries. Sedangkan untuk dessert sebenarnya kita bisa on the spot, soalnya kita juga menyediakan patisserie juga di samping dessert yang sudah kita kita letakkan di menu kita. Untuk kopinya kita meracik sendiri, kita kombinasi antara Arabica dan Robusta. Harga kopi kita cukup terjangkau sekali dengan kualitas kopi yang bisa dibilang ada nilai lebih dibanding tempat-tempat yang lain. Oh ya, di samping kopi kita juga ada patisserie yang menyediakan birthday cake, terus kita menyediakan croissant, denis, kita ada cheese tart, kita ada loaf bread. Selain itu apabila ada pesanan wedding cake kita pun bisa menerimanya. Istilahnya kita juga provide untuk wedding cake juga. Terus untuk selain melayani ala carte dan buffet, kita juga melayani pesanan untuk paket pernikahan. Apabila ada pernikahan, kita bisa sediakan paket cateringnya. Alamat Saba ini berada di gedung AD Premier, lantai lower ground. Gedung AD Premier itu berada di Jalan TB Simatupang nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk Facebooknya kita di Saba_RCP. Untuk IG-nya kita di Saba_RCP. Saba juga menyediakan fasilitas lain seperti free wifi, digital TV yang bisa dimanfaatkan untuk nobar, serta fasilitas dekorasi untuk membuat event Anda menjadi lebih sempurna.
Gimana pemirsa? Lengkap banget ya konsep yang ditawarkan oleh Sabah Cafe dan Restoran. Sesuai dengan slogannya nih, nice place, good place, great dessert, bisa buat referensi kalau ada acara bersama keluarga atau teman. Semoga apa yang kami sajikan bermanfaat. Sekian episode Muslim Kulineri kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لكل الشوق في قلبي طرق.